Suba Mandira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Mananuir Yan Piet Yarangga yang saya cintai, Sekretaris Dewan Adat Bapak Leo Imbiri, para kepala suku, ketua-ketua Dewan Adat yang ada di seantero Papua, para peserta pesta adat kita, dan juga para peserta konferensi masyarakat adat, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sehingga saya bisa menjadi bagian dari kegembiraan kita semua dalam menyelenggarakan satu pesta di tanah kita sendiri, di tanah air kita sendiri. Saya ingin kegembiraan ini bertahan bukan saja pada kita, tetapi kepada seluruh bangsa, seluruh anak cucu kita. Dan kita harus bertekad sejak saat ini tidak boleh lagi ada kesedihan. Kegembiraan harus diundang dengan berbagai cara dan dengan kebersamaan. Renungan yang dalam, yang melampaui batas dan sekat-sekat tentang negara dan pemerintahan. Karena menurut saya kalau manusia kita semuanya membaca dan mengerti maksud baik diciptakan manusia di atas muka bumi ini dan diberikan kepada kita membaca tongan bumi yang paling indah, tentu kita tidak akan bersilang sengketa dan kita akan meleburkan diri di dalam cinta. Tetesan air mata harus kita lerai dan tidak boleh ada tetesan darah. Apakah ciptaan terbaik Tuhan? Ciptaan terbaik Tuhan itu adalah manusia. Apa sebabnya di dalam agama juga saya kira Bapak Pendeta mengerti bahwa Tuhan mengatakan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dari suku-suku. Kalau memakai bahasa agama itu suku itu sebetulnya berarti kekurangan-kekurangan, retakan-retakan, potongan-potongan, lubang-lubang. Baik akar bahasa Ibrani maupun bahasa Arab, kira-kira artinya sama. Kenapa dia disebut lubang atau patahan atau potongan? Karena kita tidak sempurna, dan tidak ada yang sempurna. Disebutkan lagi, kalian diciptakan dari kabilah-kabilah. Kabilah itu asal katanya yang terdahulu. Dan yang terdahulu itu adalah Adam dan Hawa. Kita semua ini adalah anak cucu dari Adam dan Hawa. Tidak lebih dan tidak kurang. Di antropologi tidak bisa menjelaskan Adam dan Hawa itu lebih mirip bangsa mana. Apakah dia lebih mirip bangsa Arab atau bangsa Cina? Atau bangsa India? Melayu atau Jawa? Tapi saya bilang, saya punya dugaan Adam dan Hawa itu mirip orang Papua. Jadi kita diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang paling sempurna. Dan Tuhan memilikan kita potongan benda-benda angkasa yang paling sempurna. Seluruh studi astronomi mengatakan bumi adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. NASA, Skylab, armada-armada angkasa dari negara-negara maju mencari di planet lain, di galaksi lain, kemungkinan ditemukannya air. Sulit menemukan sampai sekarang. Terakhir ada kiriman foto dari Mars, tapi belum ada yang berani mengacungkan tangannya untuk menjadi penduduk Mars. Tapi Tuhan menciptakan kesempurnaan di tempat kita, di bumi kita ini. Dan di antara potongan bumi yang paling indah adalah tanah Papua kita. Saya sering mengatakan
kera adalah fenomena baru. Saya setuju dengan pendeta tadi. Kalau kita benar, kenapa kita mesti takut dengan pemerintah? Dan kenapa saya mesti menjadi musuh kalau saya mengatakan kebenaran? Negara itu fenomena baru. Negara adalah fenomena abad 20. Lebih panjang usia manusia hidup tanpa negara. Negara itu sebabnya kita harus belajar hidup dalam negara secara lebih rasional dan tidak emosional. Kita para pejabat, terutama para pejabat, harus mengerti supaya kita hidup atas nama negara secara rasional. Itulah sebabnya 17 tahun yang lalu, dalam satu kesadaran yang baik, anak-anak muda dari seluruh bangsa menyambung sejarah bangsanya, berkumpul untuk menuntut dan menggugat pemerintah dan kekuasaan yang bernegara dan berpemerintahan secara berlebihan, menganggap negara adalah segala-galanya dan pemerintah tidak pernah salah, seolah-olah selalu benar. Lahirlah reformasi tahun 1998. Saya bangga dan gembira karena saya salah satu eksponen utama dari reformasi tahun 1998. Dan mengantarkan kita kepada satu reformasi. Tidak saja melakukan perubahan rezim, tetapi juga melakukan perubahan konstitusi negara. Dan saya ingin mengabarkan, 4 kali kita melakukan amandemen konstitusi. Inti daripada amandemen konstitusi itu adalah, kalau saya singkat dengan satu kalimat yang vulgar, bangsa Indonesia menganggap rakyat lebih penting daripada negara. Karena itulah kebebasan rakyat, kemerdekaan rakyat, kewibawaan rakyat, hak-hak rakyat tidak boleh dibatasi dan dihancurkan atas nama dan untuk negara. Hancur itu telah ada di dalam konstitusi amandemen keempat. Dan saya sebagai eksponen perjuangan dan saya si 98, saya akan berada di garda terdepan jika kita melihat ada pemimpin negara yang menjadi congkak, sombong hanya karena kekuasaan yang dimiliki. Padahal inti dari kekuasaan, inti dari pemerintahan adalah pelayanan, mengangkat derajat setiap anak bangsa untuk menjadi mulia dan merdeka sehebat-hebatnya, supaya dia mulia di depan Tuhan yang menciptakannya. Itulah sebabnya, sekali lagi saya ingin itulaskan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kita semua yang telah mengajak saya menjadi bagian dari kegembiraan ini. Dan saya ingin mengiakan kalimat dari Pak Leo tadi, bahwa kegembiraan ini haruslah merupakan kegembiraan yang tulus. Tidak boleh ada lagi rasa takut di antara kita. Tidak perlu sembunyi-sembunyi. Saya percaya generasi-generasi baru, tentara, generasi-generasi baru kepolisian, generasi-generasi baru intelijen, mengerti makna dari perubahan konstitusi. Saya terharu karena mendengar dari Pak Panglima TNI titipkan salam saya. Ini era baru. Presiden juga sudah datang ke sini dan membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup. Dan ini harus diteruskan. Mari kita berpikir tentang masa depan kita. Mari kita berpikir tentang kesamaan pikiran kita. Mari kita memikirkan budaya kita bersama. Mari kita memikirkan masa depan anak cucu kita. Itulah sebabnya saya pikir, jika dimungkinkan, jika diizinkan, saya sebagai anak bangsa yang lahir dari tempat yang tidak terlalu jauh dari tempat ini, saya lahir di Sumbawa, bercampur-campur darah keturunan termasuk dari Sulawesi, saya lahir di Sumbawa. Sebagai anak bangsa, saya ingin sebetulnya lebih banyak anak bangsa yang ikut